Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Sabung Gali Channel. Di video kali ini, kita akan belajar membuat pola dasar baju wanita size S. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Sabung Gali Channel. Terima kasih. Sebelum membuat pola baju, kita siapkan dulu ukurannya. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ukuran baju wanita dari size S sampai XL. Oke, kita lanjut. Pertama, tentukan titik A. Dari A, kita turun 3 cm, turun bahu, beri tanda titik B. Dari A lagi, turun 7 cm, turun kerung leher, kasih tanda C. Dari C, turun 13 cm tinggi dada, beri tanda D. Dari C lagi, turun 32 cm panjang muka, lalu buat garis lurus. Langkah selanjutnya, menentukan lebar muka. Dari garis B, kita hitung 32 dibagi 2, 16 cm. Tarik garis bantu ke garis D. Beri tanda B1, D1. Dari titik B1, kita tambah 1,5 cm. Beri tanda B2. Dari B2, kita tarik garis ke atas menuju A sepanjang lebar bahu 12 cm. A1. Lalu tarik garis dari A1 menuju B2. Kemudian buat kerung leher. Selanjutnya, menentukan lingkar dada depan 88 dibagi 4 22. Lalu buat garis kerung lengan depan. Selanjutnya, menentukan lingkar pinggang depan 68 dibagi 4 ditambah 3 untuk kupnak 20. Kemudian tarik garis D ke bawah. Selanjutnya kita buat kupnat. Untuk ukuran S, saya biasa menggunakan kupnat 7 cm. Kita masuk 7 cm. Lalu beri jarak 1,5 cm. Dari garis dada turun 3 cm. Lalu buat garis kupnat. Selanjutnya kita ukur panjang sisi. Panjang sisinya 16. Kita ukur 16. Lalu dari titik 16 kita tarik ke batas kupnat. Setelah itu kita gunting. Pola depan sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat pola belakang. Tentukan titik A.
dari A turun 3 cm. Kemudian dari B turun 37 panjang punggung. Kemudian dari titik C naik 16 cm panjang sisi. Garis siku. Lalu kita tentukan lebar punggung. Lebar punggung dari titik B 34 dibagi 2 17 cm. B1. Dari B1 tarik garis siku bantu ke garis D. Kemudian dari B1 keluar 1 cm. Lalu tarik garis bahu sepanjang 12 cm. Kemudian tarik garis kerung leher belakang. Selanjutnya menentukan lingkar dada belakang sama dengan pola depan 22 cm. Lalu buat kerung lengan belakang. Selanjutnya menentukan lingkar pinggang pola belakang sama dengan lingkar pinggang pola depan 20 cm. Selanjutnya membuat kupnat sama dengan pola depan 7 cm. Lalu kita gunting pola belakang. Demikian tadi tutorial cara membuat pola baju wanita size S. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.